Udah sampai depan rumah Keisha ya. Dadah. Dah. Baik, selamat malam. Selamat malam, good night. Terima kasih karena sudah menggunakan penerbangan kami. Enggak. Udah, aku mau pulang. Guys, kalian lihat. Ini HP aku benar-benar bunyi terus dari tadi. Tadi kan aku nyalain kamera kan waktu tadi aku pulang. Karena aku tuh jujur sebenarnya aku kepikiran tiba-tiba aku mau ngerjain Keisha. Ini berisik banget sih Keisha. Aku mau ngerjain, tadi aku pulang, aku pamit sama Keisha. Karena emang kita hari ini full jadwalnya, jadi tadi pulangnya agak malam. Dan ini aku belum ngabarin kalau aku udah sampai rumah. Jadi ini video lanjutan, tadi aku udah sampai rumah, udah balik rumah. Tapi aku belum ngechat Keisha sama sekali, aku belum ngabarin udah sampai apa belum. Dan dia ngechat aku banyak banget, ntar aku rekamin layar aja ya. Ini udah, ada lagi nih bawahnya nih. Astaga, aku diteror guys. Mas udah sampai rumah belum? Kok dari tadi gak ngabarin? Kamu udah di rumah kan? Mas, yuhu, sayangku, pe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 . Mas, bales dong. Nih, kok gak ngabarin? Dia ngechat kayak gini. Kamu kemana? Eh, lama banget ngilangnya. Mas, pepepepepepepe. Kamu kemana mas? Ya otw dari rumahku ke rumah kamu, masa selama itu? Jadi biasanya, aku kalau sampai rumah tuh biasanya langsung telepon dia. Cuman aku mau ngerjain kayak dia, dan dia udah bawel banget. Aku mau ngerjain dia. Kalau aku, apa ya alasannya ya? Ini video dadakan banget sih. Oh, aku mau ke rumah temanku, mau kita telepon dulu aja. Ya, halo Mas. Kamu tuh kemana aja sih kok gak balas chatku? Aku mampir. Ini aku baru sampai rumah temanku, mampir tadi di dadakan diajakin nongkrong. Hah? Temanku ulang tahun. Hah? Di mana? Di rumah temanku. Teman siapa? Ada temanku SMA, Alex namanya. Kamu gak kenal, belum aku kenalin. Jadi dia tuh kayak ulang tahun, terus aku diajakin nongkrong gitu, minum-minum, mabuk biasa kan teman-temanku. Tapi aku gak minum kok. Masih udah 11:30 loh. Kamu ngapain sih nongkrong jam segini? Ini baterai ku 14% ya sayang, nanti kalau aku gak ngabarin kamu tidur duluan aja. Ih kok gitu sih? Pulang ah. Kok gak bawa casan? Pulang, aku jam segini mas. Astaga bentar ya. Sampai mentok jam mentok jam 2:30 aku pulang deh. Enggak, aku mau cut. Gak pernah nongkrong tiba-tiba kayak gitu. Bentar nih aku di depan rumah temanku nih, aku pada ngumpul di dalam. Bentar ya, ntar aku telepon ya. Kita lihat. Ini pasti diteror lagi aku abis ini. Mas, pulang dong. Aku main bentar ya. Aku udah saranin sama kamu. Enggak, mabok-mabokan lagi. Anjay, lagi. Astaga, aku ditelepon guys. Halo. Mas. Bentar nih aku lagi di... Iya, gak suka sayang, aku nih ngumpet. Aku nih ngumpet telepon ini kamu. Gak enak sama temen-temen ya, aku. Ya alasan, kayak besok pagi aku ada cara. Gak bisa pulang-pulang pagi. Kamu mabuk-mabukan tuh buat apa coba? Nah, kamu bawel banget sih. Karena aku jarang-jarang juga kayak gini. Iya udah, kamu tinggal bilang aja kayak selamat ulang tahun ya, aku pulang duluan gitu. Ya gak enak lah masa kayak gitu. Dia kan temen aku dari SMA. Tapi aku gak suka kamu minum-minum gitu loh, di jam segini udah 10:30 loh. Ya udah jangan, bentar ya, bentar aku lowbat. Aku matiin lagi guys. Aduh kasihan banget si Keisha. Mas, tapi kok dia sabar banget ya, aku jadi gak tega. Dia kok gak ngambek ya kayak gini. Belum selesai ngomongnya. Ini aku record lagi. Dia nelfon aku, mas lu chat dulu, aku bilang kayak gitu. Gak enak, aku. Dia nelfonin aku terus. Mas belum selesai ngomongnya, kasihan banget sih. Chat dulu gak enak. Angkat! Yaudah marah. Sayang, sabar ya. Aku coba tetap sabar. Aku main bentar. Aku gak suka kamu nongkrong-nongkrong jam segini. Astaga, dia perhatian banget sih. Minum-minum lagi. Gak jadi minum kok ini. Ini ada cewek-cewek tapi aku kerjain. Ini ada cewek-cewek tapi aku gak kenal. Kasian banget, astaga. Tapi udah jam segini dia miss call aku lagi. Pulang gak? Nanti jam 2 aku pulang.
rumahnya di mana Sherlock, cepet. Astaga. Guys, aku ditelepon lagi dong. Mas. Sebentar ya, aku lagi di depan nih sama aku jauh ngejauh. Kamu sama siapa sih? Teman-teman cewek siapa? Like, bentar ya, like. Alex siapa sih? Ya udah, kamu enggak kalau enggak pernah denger. Teman-teman cewek siapa, pulang aja, pulang ah. Pulang sekarang. Kalau enggak share lokasi di tempatnya mana? Alamatnya di mana? Bentar ya. Mas. Gimana kamu tuh gimana? Ini loh, aku enggak tahu jalannya, cuman deket tanah itu di daerah mana? Daerah Tanah Putih. Alex, terus? Astaga Alex, aku pernah bilang loh ya. Alex siapa sih? Kamu gak pernah cerita aku rumahnya di daerah mana? Ya Alex, aku pernah. Orang kamu waktu itu aku papin waktu di sana kok, aku pernah kok. Kamu gak pernah nongkrong-nongkrong sampai jam segini ya mas, apalagi jam 10:30 baru nongkrong tuh apaan coba? Ya ini mendadak. Pulang ah sekarang, gak mau tahu aku, kamu jam 11 belum pulang, aku gak serah kamu ah. Ya udah. Terserah. Guys, dia ngambek guys. Ini gimana dong? Astaga. Dia ngechat lagi, terserah kamu. Silahkan minum-minum sana sama teman-teman kamu. Kasian sih. Mau main sampai pagi silahkan. Terserah. Oke. HP aku mau mati. Besok aku chat. Have fun. Apa-apa senyum. Besok aku chat ya, ya. Aduh, aku gak tega. Nah, kita biarkan saja dahulu. Kita coba cuekin dulu. Nah, kita diamin dulu biar kayak real dan aku gak ngerjain dia. Aku biarin dia dulu. Biar dia merasakan sedih dulu. Kasian sih, astaga, maafin aku, sayang kok. Guys, aku begitu matiin kamera kok merasa gak tega gitu ya. Ngerjain Keisha ya. Dia tuh baik banget sama aku. Dia jarang banget ngambek sama aku, paling ngambek yang nggak jelas kayak gitu. Kayaknya nggak enak juga sih kalau aku dikerjain kayak gini tuh. Udahlah ya, udah malam juga, kasihan dia mah. Dia nangis bilang ke bundanya malah. Ya udahlah, aku bilang aja, cuman iseng gitu ya. Di reject dong, astaga. Coba video call saya lagi. Di reject lagi guys. Apa sih dia ngechat? Apa sih? Angkat. Alex mau ngomong. Minta izin. Alex mau ngomong minta izin, aku bilang kayak gitu. Kita telepon ya. Langsung kita adepin kamera aja. Astaga, angkat dong, please. Gak usah, bener-bener gak diangkat dong. Dia bete beneran guys. Angkat dong. Astaga, Pak. Nyalain dong kameranya. Enggak. Cepat nyalain. Enggak. Ah, cepat. Aku ngerjain doang, astaga. Nangis. Enggak kan, aku punya teman SM Alex. Ini lo. Aku enggak. Aku mikir-mikir kalau kasihan juga, enggak tega sama kamu udah malam mau kerjain. Enggak aja, enggak boleh marah dong. Udah ya, aku mau marah dulu deh. Kamu percaya enggak tapi aku kerjain? Ya memang sih aku enggak. Kamu nonton jam segini udah gila aku. Ya udah. Guys, itu iok nyebelin banget ya guys. Aduh, lobet aku. Tapi ini lobetnya beneran enggak bohong ini. Iya, berapa persen? 10%. Ya udah, lihat di kameranya. Aku mau ngomong. Lihat aja guys, iok bakalan aku balas lebih kejam daripada ini karena dia udah ngerjain aku. Astaga, kamu enggak boleh balas dendam kayak gitu. Lihat tuh balasan benar. Enggak boleh. Guys. Liatin dong. Apaan sih, gak jelas, gak boleh balas-balas. Dadah, kasihan deh lo, maafin aku ya. Enggak, aku minta maaf ya. Maaf. Tidak, terima kasih. Ya udah, dadah. Aku matiin kameranya. Dadah, aku lowbat ah, udah. Dadah. Belin.
Ah, buang aja HP-nya. Ya udah. Ini kasihan sih. Berhasil lah hitungannya, dia udah ngambek gitu, enggak sampai dia enggak mau angkat telepon. Emang Keisha cemen banget, cupu ya, gampang dikerjain. Kalau kalian tahu, aku sering banget kayak ngerjain kayak gini. Cuman ini salah satu yang aku videoin, karena aku sering banget setelah nganter dia tuh aku kerjain. Aku mau nongkrong dulu ya sama temanku ya, tapi di mobil biasanya. Dan ini keren sih, aku merencanakan sampai rumah aku nggak ngabarin kayak gitu. Ya udah, ini udah malam, selamat istirahat semuanya. Komen di bawah aku bikin video apa atau kerjain Keisha apa lagi, di DM ku aja. Instagramnya di sini. DM aku, kasih ide aku harus ngerjain Keisha apa lagi. Oke, okay? Makasih yang udah nonton. Semoga kalian terhibur dengan video-videoku selama aku di YouTube, kayak vlog-vlog random kayak gitu atau apapun itu. Semoga kalian terhibur, ambil positifnya, buang negatifnya, dan see you in the next video. Bye. Ciao. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe buat nunjukin kalau kalian support channel ini. Thank you.